Oke, kali ini saya akan memperagakan cara mengikat tali es dengan tali rafia atau tali plastik lainnya. Yang pertama-tama, kita putar agar kencang ini. Terus kita ambil tali, taruh di bawah. Seperti ini ya, perhatikan ini ditarik, ini diputar. Nah, setelah itu plastik kita masukkan ke dalam sini ya, udah kita tarik perlahan. Bisa kita tarik. Nah, gini, hasilnya seperti ini. Tidak perlu karet untuk mengikat. Oke, baiknya kita coba sekali lagi untuk mengikat es lilin dengan tali rafia atau tali plastik. Perhatikan ya, kita putar agar ini bisa kencang, kemudian taruh tali di belakang mas ini, ambil dengan jari, lalu putar mengelilingi es. Kemudian ini masukkan ujung plastik ke dalam simbol tadi, kemudian tarik hingga kencang. Oke, udah ini ya, kita tarik lagi. Oke, agak keras mungkin ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini ada lagi. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat